ini atau semalam eh? Telah terkeluar satu kisah. Kisah apa tuan-tuan? Iaitu Mirzan dipanggil oleh SPRM untuk declare aset beliau. Siapakah itu Mirzan? Mirzan adalah anak Tun Mahathir. Baik, sebelum kita cerita yang bab itu, kita baca sikit. Betamax Berhad beroperasi macam biasa walau SPRM siasat Mirzan. Betamax Berhad meneruskan operasi perniagaan seperti biasa walaupun pengarah urusannya Mirzan Mahathir dipanggil oleh SPRM bagi membantu satu siasatan. Kami mahu mengumumkan bahawa siasatan terbabit tiada kaitan dengan Betamax. Berikutan itu Betamax beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan pengeluaran dan penyampaian produk Betamax kepada para pelanggan. Betamax menyediakan perkhidmatan pengeluaran elektronik kepada semua otomotif. Mengikut laporan tahunan, Mirzan adalah pemegang saham utama Betamax dengan 72% menerusi pegangan saham langsung dalam Iskandar Holding Senam Berhad. Okey, itu merupakan perniagaan antara perniagaan Mirzan. So, sekarang ini Mirzan telah dipanggil dan menurut Betamax, itu tidak mengganggu perniagaan mereka. Dia, syarikat dan juga individu ini adalah dua entiti yang berbeza sebenarnya. Pemegang saham dan juga pemegang taruh ataupun stakeholder di dalam sebuah syarikat adalah entiti yang berbeza dengan syarikat. Apa yang berlaku kepada pemegang saham belum tentu akan menjejaskan apa-apa yang berlaku kepada syarikat. Most of the time. Tapi kita tengoklah nanti keadaannya bagaimana. Okay, cerita lain. SPRM panggil anak Mahathir Mirzan berhubung siasatan pengubahan wang haram. Suruhanjaya SPRM mengesahkan sedang menyiasat anak bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mirzan berhubung dakwaan pengubahan wang haram. Siasatan ke atas perniagaan terkemuka itu adalah susulan pendedahan Pandora Papers atau kertas Pandora. Semoga itu Mirzan dipanggil ke SPRM dan notis diberikan mengikut Seksyen 36 Sub 1 Sub B Akta SPRM 2009. Notis itu menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau luar negara dalam tempoh 30 hari daripada notis tersebut. SPRM menjelaskan perintah itu adalah tindakan susulan daripada siasatan dan SPRM berhubung maklumat dalam kertas Panama. Kenyataan itu memberitahu siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM dan juga Akta Penggubalan Wang Haram, Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram atau AMLATP-FPUAA. Kenyataan itu menjelaskan SPRM memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkaitan dan dinamakan dalam Pandora Papers. Sehingga kini seramai 10 saksi telah dipanggil bagi tujuan dirakam percakapan. Pada 10 Januari, SPRM memanggil isteri dan dua anak bekas Menteri Kewangan Tun Daim untuk memberi keterangan. Baik. Tadi saya diinterview oleh satu online radio. Dia bertanya kepada saya. So, dalam cabaran nak menghadapi perkara ini, ada tak apa orang kata risiko kepada kerajaan? Of course ada, saya kata. Kerajaan ni akan menghadapi sebab kita nak kena melawan arus. Kita sekarang ini tak tangkap ikan bilis, kita tangkap jerung tu, tuan-tuan. Pada tahun 2018, pada masa Mahathir jadi Perdana Menteri, dia tak siasat Daim. Dia tak siasat anak dia sendiri. Of course lah, conflict of interest. So, pada masa itu ramai orang menghina dan menggeji kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa tak pergi apa orang kata melaksanakan reformasi yang sepatutnya. So, bila datang 2023-2024, siasatan dilakukan dan notis ini dibuat. Dan saya kata, untuk nak buat siasatan terhadap AMLA ini, dia bukan satu kerja yang mudah. Kalau tuan-tuan baca tadi, siasatan itu sudah bermula sejak Ogos 2022. Yang ini baru serve notice setelah mereka melihat ada. Sebenarnya kalau nak cerita, bukan SPRM tak tahu, SPRM dah ada tanda-tanda tu. Butiran-butiran ataupun pembayang-pembayang tu SPRM dah ada dah pada Daim, pada Mirzan, mungkin pada Mahathir, mungkin pada Mozani, Mukris dan sebagainya mungkin. Mungkin pada kroni-kroni lain mungkin. Tanda-tanda tu dah ada, tetapi notis itu diserve supaya mereka boleh masuk dan legally tengok satu persatu benarkah bayangan-bayangan yang mereka dapat tersebut. Dan kalau benar, maka siasatan itu akan dilanjutkan, dan kalau betul, maka mereka akan form charges, membuat satu pendakwaan dan dakwa di atas apa-apa kesalahan yang dilakukan. Kalau benarlah. Peringkat ini tak ada dakwaan lagi.
ini masih lagi peringkat siasatan. So jangan cakap apa-apa lagi. Masih lagi di peringkat siasatan. Benda yang sama juga bila didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap kes 1990 berapa eh, yang mana Petronas bail out anak Mahdi. Bila Petronas digunakan duit Petronas untuk bail out anak Mahathir, itu buat secara civil. Nah, soalan, kenapa Anwar Ibrahim buat secara civil? Kenapa tak buat secara kriminal? Dia ada dua, tuan-tuan. Kita kena faham. Ini saya, kita belajar undang-undang sikit hari ini. Yang pertama, alright, civil, pembuktian dia adalah ataupun untuk mendapati seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, ujian kepada bersalah atau tidak bersalah di dalam civil adalah lebih rendah berbanding dengan kriminal. Kriminal dia menggunakan metod ataupun maxim yang dipanggil beyond reasonable doubt, di sebalik keraguan munasabah. Itu kriminal, dia tinggi. Maksudnya tak ada ragu-ragu langsung pada bukti-bukti itu, baru dia didapati bersalah. Tetapi dalam civil dia rendah, dia digunakan, dia menggunakan satu maxim dipanggil balance of probability. Kalau ditimbang tara, ada kemungkinan apa yang dinyatakan itu benar atau tidak benar. Dia salah, dia bukan itu salah atau tidak, benar atau tidak benar. So, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pancing Tun Mahdi supaya saman di dalam Kongres, depan saya Datuk Seri Anwar berucap pada waktu itu, 22 tahun, 22 bulan bagi projek dekat anak, dekat kroni, Mahdi saman. Bila Mahdi saman, kita dedahkan dalam parlimen nanti, ada kemungkinan besar kalau benda itu melibatkan pendedahan yang melibatkan jenayah, dia boleh disambung ke mahkamah jenayah selepas mahkamah sivil. Sebab itu saya kata, bila Mahathir pergi zaman Anwar, dia sebenarnya jerut leher sendiri. Dia pergi jerat leher sendiri sebenarnya. Sebab now, Anwar, Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan juga pengurusi Petronas, di mana Petronas menjawab direct kepada Perdana Menteri, ada all the documents untuk nak didedahkan. Bila all the documents dah ada untuk didedahkan, maka Mahathir nak berdalih apa lagi selepas ini? So kita bercakap soal reformasi. This is the reform yang kita nak buat, tuan-tuan. Dan apa yang Mahathir boleh buat sekarang ini? Akhirnya. Ini dia bersuara lah. Dia kata macam ni. Mahathir, anak saya diugut penjara 5 tahun. Bekas Perdana Menteri Mahathir menemplak kerajaan dituduhnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik. Anak saya didakwa dengan ugutan, jikalau dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan dia, akan dipenjara selama 5 tahun. Tidak disebut, akan dihadap ke mahkamah. Inilah reformasi. Di luar, sebelum menjadi kerajaan, cakap tentang kezaliman pihak berkuasa, katanya. Walaupun tidak menyebut nama, dipercayai Mahathir merujuk kepada SPRM. Okay. Dia kata macam mana? Dia kata, anak saya didakwa dengan ugutan, jika dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan, akan dipenjara selama 5 tahun. Tun, pertama, ini bukan zaman awak, di mana awak boleh menangkap orang di bawah ISA sesuka hati. Okay. Yang kedua, di pendakwa raya, bukan, okay, bukan pendakwa raya, Tun, yang nak menyatakan orang itu masuk penjara atau tidak. Yang nak menyatakan orang itu masuk penjara atau tidak, itu hakim, Tun. Saya tak tahu Tun ni tak tahu undang-undang, atau buat-buat tak tahu, atau dah nyanyuk. Pendakwa raya tak boleh jatuh hukum pada orang, Tun. Yang boleh jatuh hukum tu hakim. Dan SPRM sekarang ini masih dalam proses menyiasat. Macam mana nak penjara 5 tahun? Dia bukan 5 tahun, Tun. Kalau AMLA ni lebih 5 tahun, 20 tahun kot. Taklah, saya tak tahulah. Kan? Adalah lebih, ada satu tempoh masa yang panjang lah kita kata. Sebab AMLA ni satu akta yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Tapi ada juga orang argue pada saya, dia kata, Iswardi, tak boleh nak saman Tun ni. Kita tak boleh nak saman Daim ni. Tak boleh nak, bukan saman, tak boleh nak heret Daim dan Tun ni ke muka pengadilan. Kenapa? Sebab benda-benda yang dibuat ni tahun 70-an, tahun 80-an. Kan? Pada masa itu Akta AMLA ni, akta, untuk makluman tuan-tuan, Akta AMLA yang baru ni adalah tahun 2001, kalau tak silap saya. Yap. Anti-Money Laundering Anti-Terrorism Financing Act. Ini saya tunjuk pada tuan-tuan. Anti-Money Laundering Anti-Terrorism Financing and Proceed of Unlawful Activities ni adalah pada tahun 2021.
So kalau 2021, bolehkah akta ini mendakwa kes yang berlaku sebelum 2021? Adalah samuan yang konon-kononnya pakar undang-undang kata tak boleh. Sebab ni adalah ni undang-undang baru, sedangkan kesalahan itu dilakukan di bawah akta yang apa, di bawah masa yang lama. Undang-undang ni adalah undang-undang baru, dia kata. Allah, kau tak baca akta ke? Meh, saya tunjukkan akta itu eh. Di bawah section 2, sub 1. This act shall apply to any serious offence, foreign serious offence or unlawful activities, whether committed before or after the commencement date. Akta ini akan berkuat kuasa kepada mana-mana kesalahan yang serius, kesalahan luar negara yang serius, atau aktiviti-aktiviti unlawful sama ada dilakukan sebelum atau selepas akta ini diwujudkan. Jadi nak kata boleh lari daripada akta ini, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kan? Dia dalam kriminal ni dia tak ada apa orang kata statutory limitation. Limitation period tu tak ada. Macam kontrak ada 6 tahun, ada 5 tahun, ada 2 tahun. Tengoklah. Tapi dalam kriminal ni tak ada. Tuan-tuan boleh mencuri umur 21 tahun, tak ditangkap, tiba-tiba dapat bukti umur 70 tahun. 70 tahun-tahun tu tuan-tuan boleh lagi didakwa, kecuali mati. Yang tu tak kena dakwa. Okay, ha. So itulah dia. Tunggu je lah eh, tuan eh. Sabar tuan.